Kapolres Medan Kombespol Riko Sunarko didampingi Dandim 0201 Letkol Kolonel Agus S. bagi masker di sekitar Pasar Deli Tua dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Warga yang didapati tidak memakai masker langsung dihimbau untuk memakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Himbauan memakai masker ke masyarakat sekitar Pasar Deli Tua direspon baik masyarakat. Giat bagi masker ini juga dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Kapolrestabes Medan berharap agar para awak media tetap menjaga protokol kesehatan. Kegiatan hari ini kita mengunjungi masyarakat khususnya untuk tempat-tempat tertentu, tempat-tempat berkumpulnya masyarakat, berkegiatan sehari-hari. Kita mengimbau kepada masyarakat, kami jajaran Polrestabes dengan Pak Dandim dan jajarannya mengimbau kepada masyarakat, kita juga membantu masyarakat membagi-bagikan masker. Dalam rangka apa ini, Pak? Dalam rangka untuk bangkit dari pandemi. Tahun pers nasional yang ke-36, semoga pers tetap bisa menjaga independensi dan semakin profesional di masa yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan.